Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi mursyid alim amin. Faslun fi ada'i zakati. Ini pasal tentang menunaikan zakat. Yajibu adawuha, wajib oleh menunaikan zakat. Ay zakati, zakat. Wa in kana alaihi daynun mustaghraqun alun, sekalipun ada atasnya mempunyai kewajiban utang, daynun mustaghraqun, utang yang menenggelamkan, utang yang ya utangnya banyak gitu. Utangnya banyak, utang yang menenggelamkan, utangnya banyak banget, tukang pedagang kan begitu, banyak utangnya. Kalau dia nggak keluar harta ya, nggak keluar zakat, enak banget ya, duitnya banyak. Pengusaha itu utangnya banyak, pengusaha itu utangnya banyak. Ngambil dulu apa dulu utang, kalau nggak begitu kadangnya susah, katanya memang banyak orang pada ngambil dulu, iya, ataupun dia yang utang itu lika-liku orang berdagang atau yang lainnya juga. Halun yang sudah sampai tempohnya. Lillahi, utang kepada Allah, baik utang kepada Allah au li adamin, atau utang kepada manusia. Wala yamna'u daynu wujub zakati fil azhari, maka tidak mencegah oleh utang akan wajib zakat pada kaul yang lebih jelas, ya, maksudnya yang lebih kuat. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, kalau punya utang kagak, nggak keluar. Kenapa? Orang kalau ya zakat fitrah, ya orang utang, ya orang yang punya kewajiban zakat fitrah utang, berarti ya susah banget itu. Makanya kalau orang yang ya punya utang zakat fitrah ya nggak wajib, karena dia nggak punya uang hari dan malam Idul Fitri. Berarti susah banget itu mah. Kalau zakat mal, walau punya utang dia tetap wajib zakat. Dia biasanya orang kaya. Coba kamu perhatiin tadi apa yang saya katakan. Orang pengusaha itu banyak punya utang. Kalau dia nggak bayar zakat, keenakan. Makanya walaupun dia punya utang, tetap wajib zakat. Fauran, dengan hal keadaannya segera, jadi jangan tantaran bayar zakat, walau fi ma'alin sabiyin wa majunin, sekalipun pada harta anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil duitnya banyak, bayar zakat. Ya. Orang gila duitnya banyak, bayar zakat. Emang ada orang gila punya duit banyak? Bisa aja. Ya, apa? Bagaimana pembagian waris meninggal dunia orang tuanya itu anaknya ada yang gila. Anaknya ada yang gila. Nah, bersyukurlah kita enggak gila ya. Bersyukur ya. Alhamdulillah.
ya setengah aja kagak, ya seperempat ya kagak, ya alhamdulillah, gila, ya. Jadi segera bayarnya. Lihajatin musta'ikina, lihajatin musta'ikina ilaiha. Segera, kenapa? Karena hajat para musta'ik kepada zakat butuh. Ya, jadi kita harus segera keluarin zakatnya. Jangan entar-entaran. Enggak boleh ditunda. Bitamakunin minal adai. Jadi wajibnya dengan tamakun, ada kemungkinan dapat membayarnya, minal ada'i, daripada menunaikannya. Jadi ada kemungkinan atau bisa untuk menunaikan, untuk bayarnya. Ini syarat di dalam menunaikan zakat atas segera. Jadi ada kemungkinan bisa untuk bayar, ya bisa. Wajib kalau dia bisa untuk membayar. Fa in akhara, maka jika dia tunda, dia akhirin zakat harta, dia tunda, entar dulu deh. Asima, dia dosa. Wa domina, dia nanggung. In talifa ba'dahu, jika binasa ia harta tanya setelahnya, ya, setelah dia nantikan ternyata haknya dirampok sama orang atau hilang, maka dia ganti, ya. Oh ganti, iya, ngapain tantaran aja kan langsung bayar ganti. Jadi harus segera dibayar. Naam, ya in akhra, jika ia takhirkan lintizari qaribin aw jarin, jika ia takhirkan karena untuk menantikan kerabat, ya, kerabat, ya saudara atau tetangga, ya tetangga, aw ahwaja, atau orang yang lebih butuh, yang sangat butuh, aw aslaha, atau orang yang lebih maslahat untuk diberikan, lam ya'sam, maka tidak menjadi dosa ia tuh yang menanti, yang menantikannya, menundanya, enggak dosa kalau begitu. Kenapa? Ada alasan. Ya. Inilah yang namanya fikih, tidak saklek, ya, enggak kaku gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang memang penting, ya itu dipertimbangkan. Lakinnahu, akan tapi, ya manu intalifa, dia menanggung akan dia, ya, jika binasa, jika hilang umpama. Di antar-antaran emang sih menungguin yang butuh, menungguin tetangga, menungguin kerabat, tapi ketika dinungguin hilang, nah itu dia tetap tanggung. Kaman atlafahu al-qasara fidaf mutlafin, anu sebagaimana, ya seperti orang yang telah membinasakan akan hartanya, harta zakat, atau dia teledor di dalam memberikan, ya, yang harta yang diluputi itu, yang binasa itu, yang hilang. Ka an wada'ahu fi ghairi hirzihi, seperti bahwa dia letakkan akan harta, ditaruh harta itu pada bukan tempat penjagaannya, artinya bukan tempat yang selayaknya. Umpama, ya, apa, dia taruh di jalanan, emang sih dia kunci, ya, tapi kan bisa aja tuh maling bawa mobil kobak digotong ditaruh di atas gitu, kenapa naruhnya di depan, di luar, taruhnya di dalam kunci pintu. Nah kalau udah taruh dalam kunci pintu, masih juga maling masuk ke dalamnya, itu enggak nanggung. Ya. Tapi kalau ini, ya, nanggung kalau ini. Ya. Ya, ini nanggung.
Ya, seperti dia letakkan akannya pada bukan tempat yang selayaknya. Nah, kalau yang ini yang tadi itu ya, kalau yang dinungguin yang kerabat tetangga, ya, dinungguin kerabat tetangga. Ya, jika dia nungguin kerabat tetangga atau yang lebih butuh atau yang lebih maslahat, ya, kalau hilang, ya dia nanggung. Seperti yang nanggung apa? Seperti orang yang dia buat hilang tuh hartanya, ya, dia kan nanggung. Orang buat hilang hartanya nanggung dia. Atau teledor pada memberikan harta yang ya, yang diluputi itu, yang hilang itu. Ya. Seperti juga seperti bahwa dia letakkan akan dia pada bukan penjagaannya. Pada bukan tempat yang setelah satu tahun dan sebelum tamakun. Ya. Wa yasulu at-tamakun. Ya. Jadi jangan kalau begitu apa? Jangan entar-entaran memberikan zakat. Kalau entar-entaran sekalipun di entar-entarannya untuk nungguin kerabat atau tetangga atau yang lebih hajat atau yang lebih layak, dia tetap menanggung kalau hartanya hilang. Sebagaimana nanggung orang yang ya kerja hilang tuh hartanya, ya dia luputin tuh hartanya atau dia teledor di dalam memberikannya, gitu ya. Seperti begitu. Jadi kalau begitu ya udah sampai waktunya, udah keluarin aja. Jangan tungguin Ramadan. Kecuali memang dia mulainya memang di bulan Ramadan. Baru dikeluarin di bulan Ramadan. Ya, di bulan Rajab udah dia bukanya di bulan Rajab, ya, buka usahanya umpama. Ya keluarinnya di ya mulai hitungan haulnya di bulan Rajab, maka keluarinnya di bulan Rajab. Haram hukumnya nungguin sampai bulan Ramadan. Kecuali emang mulainya di bulan Ramadan. Jadi enggak boleh entar-entaran. Nih, orang yang duitnya banyak, yang hartanya banyak. Wa yasulu tamakunu bihuduri mahlin, bihuduri mahlin. Dan hasil tamakun, ya, tamakun itu salah satu daripada syarat mengeluarkan zakat. Hasil tamakun dengan hadir harta, iya. Kalau hartanya enggak hadir, bagaimana mau keluar zakat? Hadir hartanya, artinya hartanya ada yang buat dikeluarin zakat. Goibin, harta yang goib, yang tadinya enggak ada, ada. Sairin, harta yang berjalan, iya, enggak ada di tempat. Al-Qorin bima'alin atau yang tetap di tempat. Asural usulu ilaih, sulit oleh sampai kepadanya. Ah, dia hadir hartanya, ya, maka itu wajib zakat. Berarti kalau dia enggak ada, ya enggak. Fa'in lam yahdur, maka jika tidak hadir, hartanya enggak hadir, lam yalzamhul adaw, tidak wajib akan dia oleh menunaikannya, enggak wajib. Min mahalin akhara, dari tempat yang lain, enggak wajib dia menunaikannya di tempat yang lain. Wa in jawazna naqla zakati, sekalipun kami membolehkan, kami mazhab Syafi'i membolehkan memindahkan zakat. Sekalipun kami bolehin pindah zakat. Memindahkan zakat, ya, jadi kita keluarin di sana boleh. Karena ada maslahat, ya. Di sana banyak orang susah, di sini juga kaya-kaya semua. Wah, gitu. Wa huduru mustahiqiha, dan hadir mustahiknya. Ya, mustahiknya hadir, orang yang buat dikasih hadir, orang miskinnya ada, ya. Ya, orang fuqara-nya ada, ya, dan yang lain-lainnya ada. Mustahiknya ai zakat, mustahik zakat. Au ba'dhiha, atau sebagiannya, enggak semua. Fa huwa mutamakkin bi nisbati li hissatihi, maka dia itu mutamakinnya, ya, dimungkinkan dapat membayar zakat dengan nisbat kepada sebagiannya.
bayarnya. Hatta lo talibat domina, sehingga jika lo luput ia, ya, maka dia menanggung, akan dia tanggung. Jadi kalau zakat hartanya musnah, ludas, ya, hilang, dirampok atau apa gitu ya, maka dia menanggungnya. Masya Allah. Kok bisa begitu? Kan punya gua, siapa bilang? Emang punya ente, tapi ente wajib kasih orang. Saking wajibnya tuh, bayar zakat, kalau dikerja hilang, amajib sendiri, dia wajib ganti. Ya, wa ma'a faraghin min mu'min diniyin aw dunyawiyin ka akhin wa hammamin, dan serta faraghin selesai, kosong min mu'min diniyin, daripada keperluan yang penting yang bangsa agama. Ya, jadi dia udah punya keperluan agama udah selesai. Ya. Awal duniawi tentang keperluan agama, awal dunia sudah selesai. Contoh keaklin sudah selesai, muhammamin dan armani. Jadi, ya, zakat itu dipotong dari keperluan makan, keperluan yang duniawi itu, kamar mandi. Ada sini bayar zakat, tapi ntar buat makan gak ada. Nggak begitu, nggak, ya. Buat kamar mandi enggak ada. Enggak. Nah, kamar mandi kan penting juga. Kalau enggak ada kamar mandi, gimana? Mandi di pelataran. Orang tontonin. Ya, jadi itu dulu, bikin itu dulu, buat makan dulu. Jadi ini apa? Ada namanya ya, unsur keadilan. Jadi zakat itu berarti apa? Ada unsur keadilan. Wahululidainin, dan jatuh tempo utang. Jadi dia ini punya piutang. Jadi orang utang sama dia. Emang dia duit nggak ada, tapi ketika udah sampai tempo orang bayar utang sama dia, duit ada. Ada. Dia mau bayar utang kagak? Dia mau bayar zakat nggak ada? Orang utang sama dia. Duitnya nggak ada, dipinjam orang. Tapi ketika sampai tempo, ya, itu pas banget untuk bayar zakat, ada. Sampai tempo orang bayar utang sama dia, itu waktu juga kewajiban dia bayar zakat. Nah, maka dia keluar zakat. Minakdin, daripada uang emas perak, ya, umpamanya, atau ardi tijaratin, ya, harta benda dagangan. Ya. Ma'a kudratin, serta mampu, alastifai, mampu di atas menagihnya. Ada orang bayar utang sama dia, dia mampu menagihnya. Ya, ini dibahas juga mampu menagihnya, karena ada orang, bukan ada, banyak orang minjemnya senyum-senyum, bayarnya susah banget. Ya. Ya Allah, jangan sampai kita punya utang kagak dibayar. Jangan sampai, ya Allah, ntar matinya jelek. Lihat orang yang utang, punya utang kagak dibayar, kamu lihat dah mukanya jelek, enggak ganteng, enggak cantik, bermuram durja. Ya. Sedih dia, sedih. Dilihatnya hitam, emang orang udah hitam, iya, yang putih aja buruk, iya. Bagaimana hitam? Kenapa Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang? Nabi nggak mau nyolatin. Ada Nabi inti aja sembahyangnya, inti aja, iya Rasulullah. Siapa yang mau nanggung? Saya Rasulullah. Baik, saya sembahyangin. Sampai sebegitunya. Makanya jangan kamu budayakan utang. Ya. Tidak mau utang lagi. Ya. Nangannya.
dikit doang, 1000, enggak boleh. Enggak boleh, jangan. Bukan enggak boleh, jangan ya. Jangan, jangan biasa ngutang. Nanti kamu jadi susah, jadi ya, susah menyusahkan diri kamu. Jangan, biar sedikit, yang penting punya sendiri. Sabar, sabar. Biar makan pakai tahu tempe doang, yang penting gak ngutang. Makan pakai daging ayam, ikan ayam, ikan sama ayam, ya, ya. Sayurnya macam-macam, tapi boleh ngutang semua. Enak nggak? Nggak ketelan. Jangan. Ya. Jadi mulai sejak dini, jangan suka ngutang. Ya. Ma'a kudratin serta mampu ala istifai, ya, atas menagihnya. Biankana ala mali'in hadirin wazirin, dengan bahwa ada dia itu penghutang, ya, dalam keadaan kaya, orang kaya dia, hadirin, hadir, wazirin, mau membayar, mau memberi, memberi maksudnya mau bayar. Ya, ini kalau dia enggak mau bayar, ya enggak wajib kita. Enggak wajib bayar. Ini kalau dia punya harta, kalau orang bayar utang gitu. Kalau dia ada harta yang lain, ya enggak bayar. Au jahidin, ya, atau dia mengingkari. Ya, dia ingkar alaihi bayinatun. Ya. Atasnya ada saksi. Tapi alaihi maknanya mengalahkan. Alaihi bayinatun. Jadi hal ya Rabb ini. Namun ada bukti yang dapat mengalahkannya gitu. Alaihi atasnya bayinatun. Atasnya ada bayinatun, ada saksi, ada bukti. Ya. Ya, kalau arti enaknya, namun ya, bukti yang mengalahkan dia. Ya, dia ingkar. Enggak, saya enggak ngutang. Ini ada ceknya, ini ada tanda terimanya. Ente mau bayar utang, punya utang mau ngelak lagi. Nah, ya. Jangan sampai tuh, punya utang enggak mau bayar. Tapi jangan sampai lagi, kalau bisa mah jangan sampai ngutang, ya. Aw ya'lamul qadi, atau mengetahui akan dia akan utangnya oleh hakim, tahu hakimnya. Aw qadara huwa ala khalasi, atau dia mampu atas, ya, mengatasinya, dia mampu. Wajib, maka wajib ikhraju zakati, oleh mengeluarkan zakat bil hali, pada ketika itu, wa in lam yaqdihi, sekalipun dia belum menerima akan duitnya itu. Kenapa? Li'annahu, sekalipun dia belum mengkobatnya, menerimanya. Kenapa? Li'annahu qadirun ala qobi, karena dia itu mampu atas mengkobatnya, menerimanya, dia mampu. Iya. Kecuali nggak mampu, ya, dimintain susah banget, udah berkali-kali, udah utangnya banyak banget, dikirimin salam, nggak mau bayar, padahal udah bertahun-tahun, itu orang nggak terima kasih, ya, udah diutangin bukan dibayar, malah dibiarkan saja. Coba kalau ngutang sama bank, ya, 10 tahun aja. Ngutang 20 juta, 10 tahun berapa duit bunganya tuh? Ya Allah, bisa 100 juta. Kalau ada orang ngutangin kita, umpama kita dalam kondisi yang sulit, kalau dia utangin kita,
orangnya baik sekali bantuin kita, jangan sampai kita ya jangan nggak bayar, menunda saja jangan ya, mengalahkan kepentingan ya, bayar utang kita menangkan yang lain, jangan, kita menangkan dia, bayarin duluan. Kenapa? Dia udah nolongin kita. Begitulah kita. Jangan sampai kita gak pandai terima kasih, udah ditulungin, gak mau nolongin. Jangan sampai. Kalau ada orang tulungin kita, ya kita cepat nolongin dia. Jangan sampai ada timbul penyesalan di hatinya. Kalau gue tahu dulu gue gak tulungin tuh dia. Nah, jangan sampai begitu. Celaka. Tak pandai berterima kasih. Jadilah kita orang yang pandai berterima kasih, bahagia dunia akhirat. Insyaallah. Amma idza ta'azzara istifa'uhu bi'asalin aw matlin aw ghaibatin aw juhudin wala bainata faka maqsumin wala yalzamul ikhraj illa in qabadahu. Amma adapun idza apabila ta'azzara oleh apabila uzur istifa'uhu oleh ya menunaikannya. Uzur oleh membayarnya utang, uzur bayar utangnya, uzur seperti bi'sarin dengan susah, orangnya susah umatlin atau dia bayarnya menunda-nunda, entar au gaibatin atau gaib enggak ada di negerinya, di kampungnya pergi dia, au juhudin atau diingkar, wala bayyinata enggak ada saksi, enggak ada bukti, iya enggak ada bukti. Kalau enggak ada bukti apalagi zaman sekarang enggak bisa diterima. Ini zaman sekarang apapun begitu mesti ada bukti. Kalau kita ingin mengakui sesuatu, ini punya saya, buktinya mana? Harus ada bukti dan itu benar. Ya, mesti ada bukti. Suratnya mana? Maka itu kafaka maksurin, seperti barang yang dirampas. Fala yalzamul ikhraju, maka tidak wajib akan dia oleh mengeluarkan zakat illa kecuali in qabadahu, jika ia telah menerima ya, akan dia akan utangnya itu dia terima. Nah, silakan. Wa tajibu zakatu, wajib zakat fi maqsumin, pada yang dirampas ya, wa dhalin dan yang hilang, wajib bayarin zakat pada sesuatu yang dirampas dan yang hilang. Lakin tapi la yajibu daf'uha, tidak wajib memberikannya. Ya kagak ada duitnya mau diapain, tapi hukumnya wajib. Illa kecuali ba'da tamakunin bi'audi ilaih, kecuali ya, jadi tidak wajib memberikannya, wajib tapi tidak wajib memberikannya, wajib zakat tapi tidak wajib memberikannya, kecuali setelah tamakun mungkin ya hadir dia umpama ya, bi audi dengan kembalinya itu utangnya duitnya ilai kepadanya, ya kalau udah kembali ya bayar. Walau astaqa'a nisaban naqdin, nah ini masalah lain lagi, tetap tadi masalah ini juga tapi ada kejadian peristiwa, jikalau ia seorang laki-laki memberikan mas kawin kepada perempuan, nisaban naqdin satu nisab emas atau perak. Jadi ada orang nikah, dia bawain mas kawin 100 gram emas. 100 gram emas. Ini orang kaya yang beli dia. Umpama nih orang duitnya banyak, bisa enggak begitu? Ini pengusaha, walaupun anak muda tapi pengusaha, boleh nggak jadi pengusaha? Boleh, nggak apa-apa. Kiai pengusaha boleh nggak? Boleh, bahkan cakep. Ya, kiai pengusaha cakep.
bisa banyak nolongin orang. Karena kalau kiai pengusaha, insya Allah pesantrennya gratis, gitu ya. Ya, makannya gratis, berasnya dikasih, gitu ya. Kalau kiai kaya, cakep, bisa banyak bantu orang. Kenapa? Punya ilmu, ilmu agama. Begitu. Nah, dia sedekah, dia mau nikah, lalu dia berikan mas kawinnya senisop emas perak, ya, emas, mbak ada emas dah, ya, 100 gram emas, ya, 80 gram juga udah sampai, ya. Ini mbak 100 dah, orang kaya nih, orang kaya, sama cinta, dia cinta banget nih, ini tanda memang di antara tanda bukti kita cinta banget sama orang, ya kita cariin emasnya. Yang mas kawinnya, walaupun perempuan itu sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah mas kawinnya, ya, tapi bukan berarti laki-laki menyembarangin. Kalau kita sayang dengan itu perempuan, maka kita ya cariin yang banyak bawaan kita, ya, yang paling banyak, yang paling bagus, yang paling cakep, begitu. 100 gram emas, masya Allah. Bangga nggak tuh dia itu? Bangga, senang nggak? Senang. Nggak malu-malu itu. Kalau dikit malu, berapa? Nah, nggak usah disebut-sebut. Nanti ikhlas aja. Bukan ikhlas, malu pelit ini. Ya. Ya, jadi kalau kita sayang sama calon istri kita. Bagi yang banyak, senang dia, begitu. Jangan pakai dalil sebaik-baik perempuan yang adalah yang maharnya murah, itu adalah untuk ketika dia punya seorang laki-laki, ya, yang ya susah. Nah, maka disitulah hadis itu berfungsi, gitu. Nah, kalau duitnya banyak, ngasihnya semetet, nah, ini cintanya perlu dipertanyakan. Benar-benar cinta pengganggu nih orang nih, gitu. Duitnya banyak, ngasihnya sedikit, apa ngasihnya sajadah sama Al-Quran doang. Ya, jangan mau, gitu ya. Kalau sebegitu doang emas, itu penggirang perempuan. Jadi lihat keadaan, kalau orangnya kaya ya kasihnya banyak, orangnya miskin ya kita perempuan jangan menyusahkan calon kita, yang penting dia cinta sama kita, dia sayang sama kita, udah ya, agamanya yang paling pokok, selesai udah. Agamanya, yang penting agamanya bagus, yang orangnya susah gak apa-apa, tapi pinter agamanya, soleh orangnya, berapa aja mas kawinnya, alhamdulillah, begitu. Wa in kana fi zimmati, sekalipun ada mas kawinnya dalam tanggungan utang, ya, sekalipun karena ada orang bayar ya apa nikah, ya, orang kan nah dan kontan ya, bukan utang gitu. Ya tapi jangan jujur, jangan disebut ya, kayak kemangatan jujur banget kayaknya itu ya. Tapi begitu bisa orang-orang kontan dia utang umpama, sekalipun ada dalam keadaan ya tanggungan utang maksudnya ausa imatin muayyanatin atau ya ternak yang ditentukan, ya pakai ternak yang ditentukan, zakathu, maka dia keluarin zakat akan dia ujuban al kadana wajib, keluarin zakat tuh si perempuan tuh. Jadi zakat hu, si perempuan keluarin zakat. Intama, tapi ada syarat, jika sempurna haulun oleh tahunnya minal isdaqi, daripada mas kawinnya. Ya. Wa in lam takbidhu walau wati'ah, sekalipun ya. Jadi apabila telah sempurna oleh tahunnya daripada mas kawinnya. Ya, bagaimana tuh begitu gambarannya? Ya, kan dia ngutang tuh, udah nikah, udah setahun.
Ya, udah setahun. Udah setahun. Udah setahun. Tapi masih ngutang, lakinya belum. Belum bayar lakinya. Tetap bayar zakat. Walaupun lakinya masih belum bayar, masih ngutang tuh lakinya. Paham enggak? Udah setahun padahal nikah, tapi mas kawinnya belum dikasih 100 juta umpama, so-soan nih ngasihnya 100 juta so-soan. Itu dia perempuan itu bayar zakat 100 juta, 100 gram ya, 100 gram bayar zakat. Wa lam takbidhu, sekalipun si perempuan belum menerima itu zakatnya, apa belum menerima mas kawinnya, sekalipun dia menerima, orang masih ngutang. Walau wati'ah, dan sekalipun si suaminya belum menstubuhi istrinya, sekalipun. Emang boleh. Jadi kalau umpama lakinya ngutang ya, dalam mas kawin ya, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau ya, dengan putri saya ya, ya, dengan mas kawin sekian ya, utang. Tapi saya belum pernah dengar yang begini, belum pernah dengar. Biasanya kalau begini nggak disebut tuh, nakdannya nggak disebut. Ya nggak ketahuan. Nah, umpama ya belum dibayar tuh. Nah kalau belum dibayar utang ya, itu si perempuan boleh nolak ketika si lakinya, suaminya mau mahalin dia. Mau ngapain? Mau ngapain? Bayar dulu. Bayar dulu. Udah bayar baru boleh. Lakin akan tapi yustarot, akan tapi disyaratkan, in kana naqlu, jika ada mas ya, masnya itu fi zimmati, dalam tanggungan, imkanu qabdihi, mungkin dapat ya menerimanya, dikawini dengan keadaannya musiran, keadaan suaminya itu orang kaya, hadiran, orangnya hadir gitu. Ya tapi kenapa ya udah setahun belum dibayar juga, kenapa kemarin sampai sebegitu banyaknya 100 gram ya, kagak punya duit, nggak mau belagu-belagu gitu ya, apa adanya aja gitu ya, emang orang susah 5 gram doang ya nggak apa-apa, yang penting ya cinta gitu ya. Kalau susah ya, kalau susah, jadi kalau kita nih sebagai orang umpama nih, kalau yang kaya, yang laki suaminya orang kaya, maka jangan bawain sedikit, biar banyak mas kawinnya sebagai tanda bukti cinta. Jadi cintanya bukan di bibir aja. Nah kalau umpama susah ya lakinya, ya apa adanya aja. Nah perempuannya nerima apa adanya. Sebaik-baik perempuan adalah yang murah maharnya, di situ posisinya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Tanbihu.